مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Aku dengar sendiri Rasul bersabda, tolong ikuti, at'imu ta'am wasilul arham wa abshu salam wa tayyibul kalam wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Berilah orang lain makan, hubungkan silaturahim, ucapkan salam, keluarkanlah kata-kata yang baik-baik. Yang kelima, lakukan salat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Bila lima perkara itu kamu buat, kata Nabi, kamu layak masuk syurga dengan selamat. Hadis sahih. Yang meriwayat ini Abdullah bin Salam.